Hi, welcome to my video channel. Hari ini 11 September 2013. Ini ada satu PC yang customer hantar semalam. Dia tak boleh nak on. Kita dah sambung ni semua kabel ni, tapi masih tak ada apa-apa yang keluar sini. So kita check dulu dia punya lala ni. Apa tu, kita check dia punya hardware dia, apa masalah dia. Okey, apa masalah dia. So dalam ni kelihatan kena check RAM dia dulu. RAM ni kena kasih bersih dia punya connector ni. Dia kotor dulu. Kalau lihat di sini, bekas kesan, ada kesan yang digosok dengan apa tu, sepatah kotor. Dekat dia punya heatsink pun ada habuk sikit. Dia pakai terus ni. Kita kasi bersih dia punya slot RAM dia. Pakai bos ni. Kipas ni pun kena check juga ni. Kipas dia punya heatsink ni pun ada menangkap kapur ni. Dia ni pakai CPMB ni. Pasang mana? Swiss dia tak sempat on ni, dia on dah. Dia dah buat apa, tanda kan dia on ni. Mungkin dia ada masalah, kita akan check dengan power supply. Ataupun dia punya processor, dia processor dia ada masalah, tak mati ke. Sebab kalau dia ni sendiri, dia kabur.